Kita awali CNN Indonesia Newscast malam ini dari informasi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia di tengah ramainya aksi demo penolakan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini Indonesia kembali mencetak rekor tambahan kasus baru harian COVID-19 dengan tambahan 4.850 kasus. Sehingga jika diakumulasi, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 320.564 orang. Kementerian Kesehatan lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan tambahan 108 pasien positif yang meninggal dunia. Sehingga saat ini totalnya menjadi 11.580 jiwa. Di samping itu jumlah pasien positif COVID-19 yang sembuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ada 3.769 pasien sembuh dan totalnya kini mencapai 244.060 orang. Masa penuh sensasi ini, mari kita tingkatkan daya tahan diri yang masih balita, cepat-cepat diimunisasi. Jangan sampai terkena wabah pandemi. Corona! Oh, Corona! Nama indah mematikan! Virus kecil tidak kelihatan, awal kecil dari sebuah kesesatan. Hai, Corona! Tapi kenapa banyak orang berkerumun di pasar? Kenapa banyak orang berkerumun di pasar? Apakah masuk akal? Apakah masuk akal? Apakah masuk akal? Kehidupan berekonomi dihentikan. Tidak ada orang keluyuran sembarangan. Polisi ditugaskan untuk mengamankan. Anak-anak jadi semakin bosan belajar daring sambil rebahan. Pergilah selamanya.
Oh.